10 potret momen bulan madu Ata dan Aurel di Bali. Sebelum lanjut, subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Resmi menikah pada 3 April 2021 lalu, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah melangsungkan bulan madu mereka di Bali. Pasangan muda yang sedang dimabuk asmara ini menikmati masa-masa pacaran lagi setelah resmi menjadi suami istri. Bahagia dan mesra terus, berikut ini momen bulan madu Atta dan Aurel yang sukses jadi sorotan. Fix pasangan kesukaan, bikin baper banget deh mereka, simak selengkapnya. 1. Menikah muda, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sukses bikin baper banyak penggemar karena kemesraan mereka. 2. Pasangan yang resmi menjadi suami istri pada 3 April 2021 lalu ini sekarang sedang menikmati bulan madu mereka. 3. Seperti diketahui, Atta dan Aurel telah menggelar pernikahan mewah yang menjadi salah satu momen paling akbar tahun ini. 4. Awalnya berencana bulan madu ke Dubai, tapi karena ada berkas yang belum lengkap membuat mereka mengurungkan niat. 5. Atta dan Aurel akhirnya memutuskan untuk bulan madu ke Bali yang memang menjadi salah satu tempat paling indah di Indonesia. 6. Menikmati masa-masa pacaran lagi setelah resmi jadi suami istri, Atta dan Aurel banyak membagikan potret mereka bersama. 7. Terlihat sekali pasangan yang sedang dimabuk asmara ini saling berbahagia satu sama lain. Ada melihatnya? 8. Unggah potret ini, banyak penggemar mendoakan Atta dan Aurel segera dikaruniai momongan. 9. Gak jarang, potret mereka selama di Bali bikin baper netizen saking romantisnya. Sweet abis. 10. Apalagi, Atta yang menunjukkan keromantisan lewat kata-kata manisnya untuk sang istri. Wow banget sih. Itu tadi potret manis bulan madu Atta dan Aurel di Bali yang sukses jadi perhatian. Manisnya kebangetan. Selamat menjalani rumah tangga yang berbahagia, ya, untuk keduanya.